Seorang pemuda terduga pelaku pencurian dan pengedar narkoba babak belur dihajar warga Kendari, Sulawesi Tenggara. Polisi langsung menuju lokasi dan mengamankan pelaku dari amukan warga. Seorang pemuda, IZM, menjadi bulan-bulanan warga usai diduga melakukan pencurian dan mengedarkan sabu-sabu di Jalan Cendana, Kecamatan Kendari Jadi, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Warga yang geram menghakimi pelaku hingga babak belur. Beruntung polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan pelaku dari amukan warga. Saat dibawa petugas, ratusan warga terus menghakimi pelaku dengan pukulan dan tendangan. Polisi juga menyita palu, kunci T, linggis yang diduga digunakan untuk mencuri dan sebuah plastik bening bekas bungkusan sabu-sabu beserta alat hisap. Kemarahan warga dipicu akibat seringnya terjadi kasus pencurian dan peredaran narkoba di wilayahnya. Jadi kami ke sana sudah di dalam kamar, ya di amuk masalah masyarakat di sana. Ada indikasi orang tersebut ada pelaku kejahatan. Hingga kini terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan di Mapolsek Kendari. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan.